Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu Pangkal Pinang menggelar ujian kesetaraan bagi warga binaan yang berstatus siswa atau murid sekolah paket di Lapas Tua Tunu Pangkal Pinang. Kasih Pembinaan dan Pendidikan Lapas Pangkal Pinang Adam mengatakan, jika baru-baru ini Lapas Pangkal Pinang baru saja menggelar ujian kesetaraan bagi siswa paket C atau setara dengan sekolah menengah atas, dan baru-baru ini juga pihak lapas baru menggelar ujian kesetaraan untuk siswa paket A dan paket B. Adam menjelaskan jika meskipun berstatus warga binaan, hak untuk memiliki pendidikan yang layak tetap harus diberikan kepada semua warga binaan dengan tujuan melakukan penyetaraan ijazah, sehingga apabila warga binaan telah bebas, maka mereka bisa langsung melanjutkan pendidikan di sekolah formal. Seperti warga binaan yang sudah menyelesaikan ujian kesetaraan paket C, maka ketika nantinya bebas, bisa melanjutkan pendidikan ke universitas untuk menempuh pendidikan strata 1 sampai strata 3. PKBM Lapas Pangkal Pinang melaksanakan ujian kesetaraan bagi siswa-siswa atau murid-murid sekolah paket di PKBM Lapas Pangkal Pinang. Alhamdulillah, di hari Sabtu minggu kemarin kita sudah melaksanakan uji kesetaraan untuk siswa paket C atau setara dengan SMA, dan hari ini kita laksanakan kembali ujian kesetaraan untuk siswa paket A dan paket B. Tujuan dari dilaksanakannya ujian kesetaraan ini untuk menyetarakan ijazah. Apabila nanti murid-murid siswa PKBM akan melanjutkan sekolah lanjutan di sekolah formal di luar seperti itu, ataupun yang lulusan paket C setara SMA pada saat akan melanjutkan di universitas di luar, dengan ujian kesetaraan ini maka dari itu bisa lanjut untuk ke jenjang S1 atau S2 sekalipun seperti itu. Ada menjelaskan jika dalam pelaksanaan ujian kesetaraan ini, pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, baik kota maupun provinsi Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan.